teman-teman semua, kita kembali lagi di WFA, WFA. Wisdom from Above. Dan kita masih membahas tentang ya namanya juga Wisdom from Above ya. Yeah. Jadi hikmat tetapi hikmat yang dari atas ya, hikmat yang dari Tuhan kita sedang menelusuri kitab Amsal. Ya kitab yang kita juga tahu ini seringkali juga dikenal sebagai kitab hikmat. Yeah. Ya dan kita sudah menelusuri cukup banyak kitab Amsal. Sekarang kita sudah sampai di pasal yang ke-8. Ya dan hari ini kita akan sama-sama membaca dari Amsal 8 ayat yang ke 10, dan, eh 30 dan 31. Ya, Amsal 8 ya. ayat 30 dan 31. ya Saya akan bacakan ayat 30, nanti Ruce bacakan ayat 31. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Ya kita hari ini temanya playful mind, pak yeah. ya. Jadi apa ya ada playful. Gitu ya. Kita seringkali, ini ya kita tinggal di dunia yang kayaknya menganggap segala sesuatu itu serius. Yeah, betul. Tapi saya. di sini ayatnya kayak bener-bener ceria dan yaitu tadi playful. Ya dan kita memang Uh, tidak cuma satu ini aja sih, sebetulnya cuma ini yang menunjukkan bahwa Allah kita pun adalah Allah yang playful, playful, sebetulnya. Nah, cuma mungkin kita tidak terlalu ngerti ya, ini se-playful apa dan apa sih yang dimaksud dengan playful yang ada di uh, dalam kitab Amsal ini ya, ya. Jadi mungkin langsung aja, Pak kita kita bicara tentang playful mind ya pada hari ini ya. Jadi memang pembelajaran mengenai play ini adalah sesuatu yang kalau kita memperhatikan secara ilmu ya ada beberapa buku yang berbicara mengenai play ya kalau kita melihat satu buku yang ditulis oleh Johan Heisinger itu sekitar tahun 1938 dan kemudian bahkan Jurgen Moltmann itu membuat sebuah buku yang berjudul Theology of Play itu tahun 72 baru setelah itu ada pembahasan-pembahasan mengenai playful. Nah, di dalam sejarah ini Manusia itu kan sering didefinisikan, ya, sering didefinisikan dalam berbagai definisi. Kalau zaman dulu, orang itu menyebut manusia didefinisikan sebagai Homo sapiens. Hmm. Homo sapiens itu apa ya? Homo atau manusia human yang merupakan makhluk yang berbijaksana. Sapiens itu bahasa Latin, bahasa Yunani-nya adalah Sophia. Sophia hmm. itu adalah berhikmat, berhikmat, berpikir. Jadi inilah perbedaan. Dulu orang mendefinisikannya untuk membedakan dengan binatang. Jadi binatang dan manusia memang terdiri dari spesies yang berbeda. Nah, maka para orang-orang di dalam sejarah mendefinisikan kalau gitu ini Homo sapiens ya beda ya dengan binatang. Hmm. Nah, jadi Saudara, ini adalah kita, kondisi kita sebagai manusia. Tetapi kemudian Revolusi industri muncul. Revolusi industri muncul, lalu banyak orang yang bekerja. Lalu orang melihat lagi loh ini perbedaannya ya antara binatang dengan manusia. Bukan hanya ini makhluk yang berbijaksana, makhluk yang berhikmat, tapi juga kerja. Hmm. Makanya kan semua binatang nggak ada yang karyawan misalnya, <laughs> gak ada yang kerja. <laughs> ya karena memang tidak ada istilah pekerjaan di dalam dunia hewan. Hmm. Ya maka manusia disebut sebagai homo faber. Jadi dari homo sapien kemudian menjadi homo faber. Namun sekali lagi itu ya, sejak tahun kurang lebih tahun 1938 ketika dimulai sebuah istilah yang dimunculkan oleh Johan Hoisinga tadi yaitu apa? Homo Ludens. Apa itu Ludens? Ludens itu adalah bermain. Jadi bukan hanya bekerja, bukan hanya adalah berbijaksana atau memiliki akal budi pikiran, tapi juga bermain. Ya, jadi kita melihat situ ada perkembangan-perkembangan di dalam istilah ada satu perkembangan-perkembangan di dalam pemahaman mengenai playing ini tentang bermain ini. Nah, kalau di zaman Homo sapiens, Homo Faber, itu kan manusia bekerja, bekerja harus serius dan seterusnya. Hmm. Tapi setelah itu, ada semacam kelelahan bahwa setelah kerja itu apa? Dan herannya, muncul ekspresi-ekspresi yang bersifat bermain. Hmm. Nah, maka sangat tidak mengherankan jika sejarah sepak bola, misalnya, itu muncul dari mana kebanyakan, misalnya saja. Manchester United kan dari pabrik ya, <laughs> <laughs> itu kan karyawan pabrik ya. ya. Dan juga kalau kita lihat kenapa ya kemudian juga muncul di Brasil. Kenapa muncul di Brasil? Itu karena dibawa oleh orang-orang Inggris. Yaitu orang Inggris ngapain di Brasil? Bikin rel kereta api. Hmm. Setelah kerja-kerja-kerja-kerja terus ngapain? Capek kan? bosen kan? Lalu apa? Main. Nah jadi permainan itu mulai dikembangkan pemahamannya itu sejak sekitar tahun 1938an dan seterusnya. Dan kita juga melihat tumbuhnya kesadaran akan play itu, bermain itu, hampir bersamaan atau bahkan lebih dahulu daripada pemahaman mengenai postmodern. Hmm. Nah, orang-orang post dari modern itu berarti setelah modern baru post, setelahnya adalah uh, postnya, setelahnya. Hmm. Nah, orang modern itu kan banyak menggunakan akal budi, pemikiran, dan seterusnya. Sedangkan postmodern, itu lebih kepada sesuatu yang bersifat reflektif ya sesuatu yang bersifat kembali ke alam dan seterusnya hmm. jadi eranya tuh agak bersamaan ya antara keinginan untuk play dengan zaman-zaman munculnya mulai munculnya zaman uh, postmodern itu maka pemahaman mengenai play itu makin lama makin berkembang mengapa seperti itu ya karena memang ada semacam tuntutan orang untuk happy ya untuk bergembira hmm. untuk santai untuk menikmati <tuh> hidup tetapi, kalau kita melihat di dalam Alkitab, nah, misalnya saja yang ayat yang kita baca tadi, sebetulnya kalau memang Allah itu ini kan hikmat Tuhan, ya, kita ya. pernah bahas ini: hikmat Tuhan ini bermain-main. Pertanyaannya, hmm. kalau bermain-main, apakah itu serius atau tidak? Okay. Makanya, agak sulit. Tema kita hari ini kan berkaitan menggunakan bahasa Inggris "play", hmm. karena agak sulit kalau diterjemahkan, karena konotasi bermain apa. Gak serius, gak serius ya, serius. Ya. Gak kanakan, gak serius. Gak ada konsep, ya main senang-senang dan seterusnya. Padahal play itu bukan bermain-main yang tidak serius, bisa bermain yang tidak serius. misalnya anak kecil main apa sih? Ya, main pasang-pasangan dan seterusnya bisa gak serius, bisa main-main. Biasa seenaknya, tetapi play ini ternyata bukan hanya itu. Ya, ada perbedaan antara Ludens ini dengan play yang biasa. Ludens ini lebih kepada apa? Ada usaha keras di situ ada kreativitas di situ, ada kebebasan, ada serius, bahkan sampai berkorban, tapi tetap happy. Nah, ini yang sulit sekali itu dapat dimengerti. Nah, ternyata itu adalah hikmatnya Tuhan, atau bahkan Tuhan itu sendiri. Nah, jadi Tuhan itu sendiri adalah Tuhan yang serius, guys. ya serius lah Maksud Tuhan tidak serius. Kalau begitu seringkali konotasi orang yang apa, ada di dalam Tuhan dan Tuhan yang serius, maka efeknya adalah apa? Ya merengut dong, ya serius. Kita ini percaya pada Tuhan yang serius, anaknya mati di salib, serius loh. Dan bahkan nuansanya, bahkan uh, nuansa yang seperti nuansa berduka seperti itu. Lalu kita kehilangan suatu kondisi di mana kita itu, di mana happinessnya kalau begitu. Hmm. Makanya sangat tidak mengherankan ya, seorang penulis bernama, misalnya saja seorang penulis bernama Fred Geratson ya, Fred Geratson ini membuat sebuah buku yang berjudul Malas tapi Sukses mau oh, nggak? <t festivals> <thumbs and thumbs up> pengen ya, tidak ya, yeah. pengennya oh malas tapi sukses. Nah, Fred Jackson ini menulis buku judul bahasa Indonesia-nya Malas tapi Sukses. Dia mengatakan bahwa dia mengkritik Calvinist. Calvinist hmm. itu kata dia apa? Calvinist ini ya kalau boleh dibilang juga mewakili ke Kristen lah ya, hm. mewakili ke Kristen. Oh, wow, Calvinist itu apa? Etika kerja Calvinist itu adalah sesuatu yang muram. Ya ini adalah penyesatan dari etos kerjanya Calvinist. Karena apa? Yang lebih wah serius. Ya yang kemudian membuat kita menjadi susah. Dan itu juga dilanjutkan oleh seorang penulis yang dalam bukunya berjudul Brilliant Orange. Yang dalam Brilliant Orange ini adalah uh, David Winner, penulis Brilliant Orange ini, dia itu sedang melihat sepak bola di Belanda. Nah, orang Belanda itu adalah orang-orang yang dekat dengan teologi Calvinis. Hmm. Dia mengatakan bahwa budaya Calvinis itu membuat kami menjadi malu menjadi yang terbaik. Ya. Hmm. Lalu juga Calvinisme adalah agama yang mengerikan ini <laughs> tulisan dari David Winner dalam berita Orange ini hmm. untuk menunjukkan bahwa memang Calvinistik itu yang mungkin itu secara sorot khusus kepada Calvinistik hmm. tetapi secara umum mungkin kepada orang-orang Protestan misalnya hmm. orang Kristen itu kok gini sih etika kerjanya murung ya hmm. dan tidak ada satu kegembiraan tidak ada satu ada satu exciting saya tidak tahu apakah atau seperti apakah kondisi sampai tadi Fred Garson juga David David Winner itu menuliskan hal seperti ini mungkin yang di depan mata itu yang mungkin juga yang disoroti adalah orang-orang yang salah mengerti akan imannya. Hmm. Ya padahal iman Kristen itu adalah sesuatu yang juga tidak kehilangan keceriaan, juga tidak kehilangan sukacita, tetapi tetap ada satu sukacita, tetap ada suatu kegembiraan walaupun di dalam sesuatu pemerasan ekspresi yang menyulitkan. Maka sebetulnya kalau didefinisikan apa itu play, play itu adalah aliran perjumpaan antara kerja keras, kerja berat, bahkan juga ada penderitaan, tapi sekaligus ada kecintaan di situ. Hmm. Ada satu kecintaan, juga ada kenikmatan, juga ada kegembiraan, ada cita rasa seni dan ada juga cita rasa keindahan yang bersatu dan itu menjadi satu kegairahan hidup. Nah, itulah ludens, itulah play. Nah, makanya sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bermain. Karena konotasi dari bermain itu adalah nggak serius. Ya. Padahal heran ya kalau kita lihat, oh pemain piano. Pemain piano misalnya sedang konser, itu pemain pianonya. Pertanyaan saya, pemain piano serius gak sih? Kalau gak serius ya, <laughs> ya. <laughs> gak serius ya. ya. Tapi nyatanya ketika misalnya dia memainkan gubahan dari Chopin misalnya. Loh serius loh itu? Itu sampai nangis-nangis, ya. Latihannya itu sampai ketatnya demikian rupa. Nah, disitulah muncul setelah dia main, kok indah ya? Kok ada beauty ya? Hmm. Itu dari mana? Itu ya, dari latihan yang keras itu. Jadi, disitulah yang namanya play. Itu adalah satu aliran perjumpaan antara yang keras, yang berat, yang sulit, tapi juga ada kecintaan dan juga muncul beauty, muncul keindahan di situ. Hmm. Nah, itu terlihat dari siapa sebetulnya. Itu terlihat dari Allah sendiri, Allah. Menciptakan dunia dalam konteks yang kita baca tadi, kan? Menciptakan dunia, perhatikan di dalam ayatnya ke-30, aku ada sertanya. Sekali lagi, ini adalah personifikasi hikmat, dan sebetulnya itu juga berbicara tentang hikmat Allah itu sendiri. Anak hikmat dari Allah itu adalah apa? Seperti anak kesayangan, hikmat Allah itu seperti anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangan atau enjoyment bahkan di sini dan senantiasa bermain-main. Memang dalam terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata bermain-main. Hmm. Sedangkan arti literalnya itu adalah suatu rejoicing, suatu hmm. kegembiraan. Jadi, kalau kita lihat kenapa orang suka banget bermain. Karena bermain itu bukanlah sebuah necessity, sebuah keharusan. Ya. Jadi, guru harus nilai murid <laughs> harus masuk pagi, itu kan sebuah keharusan. Hmm. Dan sebuah keharusan biasanya orang dengan sebuah keharusan itu kehilangan happiness, hmm. kehilangan sukacita. Tetapi, kalau tidak ada sebuah keharusan, maka ada suatu kegembiraan di situ, ya kan? Sesuatu yang menggembirakan itu adalah sesuatu yang nggak harus hmm. main, makan kita nggak harus, nggak makan makanan kesukaan kita kan nggak ada keharusan. Harus wajib makan kesukaan kita. Yang namanya kesukaan itu adalah pilihan pribadi kita tanpa ada satu kewajiban. Nah, hmm. maka disitulah muncul happiness, dimuncullah kegembiraan. Maka, play itu kita bisa enjoy, menikmati suatu sesuatu. Itu adalah apa? Kalau tidak ada penebusan sukacita dari Kristus, kita nggak bisa menikmati itu. Hmm. Maka, lihat di sini ya, orang berusaha supaya... Ini ada necessity kerja ya. cari uang lalu ada tanggung jawab ada tanggung jawab dari atasan oh, capek capek sehingga akhirnya saya pengen play sehingga sifat dari play ini adalah pelampiasan ya sedangkan kalau kita mengerti bahwa hidup ini adalah anugerah ya dan kemudian kita melakukannya di dalam sukacita Tuhan maka walaupun itu necessity walaupun itu sebuah keharusan tapi kita ada satu kegembiraan di dalamnya. Tetapi bagaimana kita bisa masuk dalam satu keharusan, satu keseriusan, tapi ada playful dalamnya, disitulah kita melihat pengorbanan Kristus. Apa hubungan antara main play, apa mind apa playful mind ya, dengan salib Kristus itu apa? Perhatikan nggak bahwa Kristus itu disalib untuk untuk apa? Menebus dosa. Ya sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tidak lagi diperbudak oleh maut ya kita tidak lagi tenggelam di dalam maut ya walaupun kita satu saat akan mati sehingga ada satu sukacita di situ nah Kristus itu ada satu keharusan nggak untuk bisa menyelamatkan manusia di satu sisi sebetulnya tidak ada semacam keharusan karena Allah nggak butuh manusia kok tapi karena belas kasihannya dia mengharuskan dirinya untuk masuk ke dalam dunia berkorban bagi manusia sehingga Kristus itu menyelamatkan manusia. Nah, disitulah puncak sukacita kita. Jadi, di satu sisi keselamatan itu terjadi melalui kematian Kristus dan kematian itu begitu horornya, begitu mengerikannya. Tapi sekaligus melalui kematian yang mengerikan itu, kita terbebas dari upah dosa yang harusnya adalah maut, dari murka Allah. Itulah yang membuat kita bisa bersukacita. Sehingga walaupun kita di dalam dunia ini harus mengalami satu necessity keharusan bekerja, keharusan kewajiban sebagai orang tua dan seterusnya, tapi ada satu playful mind di situ, ada satu jiwa yang bergembira di situ walaupun kita harus berhadapan dengan kondisi-kondisi yang berat. Ya kayak jadwal rekaman ini, <tuh. <tuh. ini kan semua punya pekerjaan masing-masing, semua punya kegiatan masing-masing, tapi harus menyempatkan waktu untuk bisa merekam ini, lalu kemudian akhirnya disiarkan lewat Youtube dan seterusnya, itu kan jadi nambah kerjaan ya, ada sukacita <silence> <silence> ada satu kegembiraan atau beban tambah gua lagi gua lagi nambah lagi nambah lagi <silence> ya nah itu adalah pergumulan kita sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa tetapi karena sumber keberdosaan itu telah ditaklukkan oleh Kristus yaitu kita tidak lagi ada kebinasaan karena walaupun kita mati nanti satu saat tidak ada lagi perbudakan di dalam dosa maka kita yang sudah ada di dalam dunia ini tidak lagi mengalami semua Pembunuh-pembunuh sukacita, lihat ya. Hmm. Kalau misalnya saja pembunuh-pembunuh sukacita itu masih berkeliaran, kita susah sukacita loh. Hmm. Bahkan kita nggak bisa. Kalau maut masih berkeliaran, ya kalau iblis masih berkeliaran, ya tidak pernah ada penaklukan terhadap iblis atau maut. Sehingga kita nggak mungkin bisa sukacita. Nah disitulah hmm. Kristus me menaklukkan baik setan yang berkuasa atas maut maupun juga maut itu sendiri. Maka pembunuh-pembunuh sejati dari sukacita kita sudah dikalahkan. Maka hmm. kematian Kristus itu bukan hanya penebusan dosa, tapi efeknya adalah kita bisa bersukacita di dalam dunia yang sudah berdosa ini. Di dalam hmm. Kristus. Maka hmm. kalau tadi ya, ini capek-capek kerja, play you. Nah sehingga play ini menjadi pelampiasan. Sedangkan di dalam Kristus, walaupun ada satu necessity kita harus bekerja, tapi tetap ada sukacita di dalamnya. Maka play di sini, bisa play yang bersifat permainan seperti main bola, main futsal, dan seterusnya, tapi juga hidup itu sendiri adalah sebuah playful, sesuatu yang bersifat playful, sesuatu yang bersifat gembira. Walaupun kita susah di dunia ini, nggak ada lagi tempat atau dunia ini, bukan lagi tempat yang ideal untuk bersuka cita, karena memang ada batasan. Ya, kedua, memang ada memang ada dosa, ya sehingga kita tidak bisa lagi bersuka cita sepenuhnya di dalam dunia ini. Tetapi in Christ, di dalam Kristus, setelah dia, dia dalam tanda kutip, membunuh pembunuh-pembunuh sukacita itu, menghancurkan pembunuh-pembunuh sukacita kita itu, maka kita bisa bersuka cita di dalam dia, walaupun kita harus mengalami kesulitan-kesulitan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, contohnya menjadi arsitek, harus mengejar target, mengejar proyek, itu kan cuapeknya luar biasa. Harus begadang-begadang. Apalagi kalau klien tidak setuju dengan ini, ulang lagi, desain lagi, ulang lagi itu kan melelahkan seorang guru juga gitu pak ya berhadapan dengan murid yang dulunya setengah mati. Tapi why? Kenapa besok kita masih mau ngajar lagi? Kenapa besok si arsitek itu masih mau mengerjakan lagi? Ya kecuali itu bukan panggilan hidupnya, mungkin dia pindah profesi. Hmm. Tapi herannya orang yang sampai sampai mati dia tetap jadi profesinya itu kenapa ada kegembiraan itu? Kegembiraan itu dari mana? ya hmm. itu dalam anugerah Tuhan kegembiraan itu adalah pemberian Tuhan sebetulnya apalagi kita yang orang yang mengerti kebenaran apalagi kita yang bukan hanya bersukacita di dalam hidup ini tetapi juga jaminan kekekalan itu sukacitanya itu besar banget sehingga sukacita yang besar itu membuat hal-hal yang necessity hal-hal yang harus kita lakukan dalam dunia ini menjadi sesuatu yang playful ini bukan main-main ya makanya susah ya terjemahkan kata play ini sehingga jadi apa jadi misalnya saja, jadi hamba Tuhan, ketika khotbah playful gak? Kan? Apakah playful itu artinya khotbahnya bercanda mulu, bikin orang seneng? Bukan, serius, hmm. cuman. Di situ ada satu kegembiraan, ada satu keseriusan tapi ada satu kegembiraan sehingga kita mengatur kata-kata dengan baik, sehingga kita menempatkan ilustrasi dengan baik, sehingga kita bisa menghibur uh, jemaat dengan baik tapi juga sekaligus ada teguran, ada penguatan di situ di dalamnya. Jadi sesuatu yang bersifat playful di situ. Hmm. Ya, kemudian itu tadi pianis yang wah berat banget latihan, mungkin berjam-jam setiap hari, berat. Tetapi herannya aku tetap cinta lalu tetap melakukan kegiatan itu. Lalu ada semacam kepuasan ketika orang terhibur melalui permainannya dan seterusnya. Itulah jiwa yang playful. Dan jiwa yang playful itu, itu tidak datang dengan sendirinya dari si manusia yang sudah berdosa ini. Hmm. Karena si manusia yang berdosa ini cari apa? Pelampiasan. Di dalam hidup kita itu ada desakan yang saya sebut sebagai desakan happy. Hmm. Kita tuh punya desakan pengen happy ya gak? Kalau kita pengen makan, saya pengen makan yang garamnya kebanyakan, ya bumbunya itu meracuni, ya enggak kan? Kita pengen yang enak, tempatnya cozy, nyaman, dan seterusnya. Kenapa? Itu desakan happy. Mengapa seperti itu? Karena kita diciptakan oleh Allah yang happy. Oleh Allah yang berbahagia. Kalau Allah menyuruh kita bersuka cita lah senantiasa, pertanyaannya emang Allah bersuka cita gak sih? Allah tuh bersuka cita gak ya? Karena kan gambaran-gambaran tentang Allah itu kan merengut, ya suram. Yeah. Apalagi gambaran-gambaran abad pertengahan itu murung, <laughs> suram sekali ya. Yeah. Tetapi ternyata Allah kita pun adalah Allah yang bersuka cita. Ini sebenarnya pernah saya bahas di dalam acara yang lainnya yaitu Pembinaan Iman Jemaat tentang emosi Allah. Nah, ada satu istilah dalam teologi yang namanya impossibility. Impossibility itu bukan impossible ya. Impossible bukan ketidakmungkinan. Tapi impossibility itu, singkat kata, kalaupun menggunakan kata emosi, emosinya Allah beda sama manusia. Hmm. Manusia itu emosinya sangat bereaksi terhadap kondisi, sedangkan emosi Allah, kalau menggunakan istilah emosi, walaupun ada yang tidak setuju dengan istilah emosi ini, Allah tidak dipengaruhi. Allah tuh bebas. Hmm. Allah tidak ada keharusan di dalam diri Allah. Tetapi Allah menyatakan sukacitanya salah satunya itu adalah itu dari sifat Allah. Jika walaupun walaupun manusia berdosa dan Allah berduka akan hal itu, Allah marah terhadap dosa manusia, tapi di saat yang sama dia tidak kehilangan sukacitanya. Wah, itu unik sekali ya. Nah, <tuk> maka dengan kematian Kristus, kita diajak juga sekaligus untuk menikmati sukacita Allah itu. Sehingga <tuk> sekarang ini kita yang percaya kepada Kristus, ayo kita bersukacita. Walaupun hari ini mungkin keluarga sedang bermasalah. Walaupun mungkin kita itu sedang kesulitan dalam pekerjaan kita mungkin kita mengalami beban yang berat sekali dari tanggung jawab yang harus kita jalani tetapi kita tetap diajak untuk tetap bersuka cita in him di dalam dia mm -hmm. melalui pengorbanan Kristus nah itulah yang membuat kita pada akhirnya bisa menjadi playful memiliki playful mind ya makanya seperti ya ini tadi ya kita kalau kita melihat proses penciptaan itu kita kan pernah melihat ya pada saat sebelum ya sebelum penciptaan ini dalam Amsal pasal yang ke-8 mm -hmm. sebelum dan kedua, bagian kedua adalah ketika ya di saat Allah menciptakan sebelum mencipta, ketika mencipta dan ini lebih jelas lagi uh, ketika dia mencipta itu seperti apa sih ekspresinya Allah itu nah ini, diekspresikan melalui pembahasan puisi ini, dia happy hmm. makanya perhatikan nggak, kenapa kita bisa lihat anjing matanya begitu polos kok kita bilang lucu ya? selama kejiwaan kita normal, kita bilang aduh lucu ya so cute ya, liatin anak kucing ya bahkan anak serigala juga lucu mm. <laughs> ya lucu kok kok kita bisa muncul happy ya orang yang darah tinggi lihat ikan koi pelan gitu kok ada happy ya why mm. kenapa mm. seperti itu kenapa mm. kita lihat kayak sepunya akuarium gitu kok cek, ikannya jalan gitu kok ada happy ya itu dari mana ya itu dari Allah yang happy menciptakan ikan mas mm. walaupun badannya mungkin nggak proporsional mm. Ya sampai hari ini saya, tetap misteri bagi saya ikan kembung, <laughs> kembung kok ada ya? Tidak proporsional tapi kok indah ya? Tapi kok beauty, selama jiwa kita normal kita akan menikmati itu semua. Nah kayak gitu ya, jadi itulah ekspresi dari playful mind-nya Allah sehingga muncul dalam playful mind-nya kita. Sehingga kita harus berhadapan dengan kesulitan, tetap ada sukacita di dalam Tuhan melalui pengorbanan Kristus. Ya. Yeah. Um gini, ini kalau kita bahas tentang sukacitanya sendiri tadi memang amat sangat luas yeah. ya sampai kita juga harus melihat bahwa sukacita sejati itu memang kita dapatkan di dalam Kristus sendiri yeah. nah sekarang pak, kalau kita sekarang kita ngomong soal sukacita ya, kita tahu bahwa ya tadi kan ada desakan happy dan kita tahu sekarang kita dikit-dikit <coughs> kita butuh healing <laughs> ya. Yeah. capek dikit langsung healing ya capek dikit yeah. yeah. terus tiba-tiba minta cuti, minta liburan dan lain-lain tapi kita juga tahu bahwa orang-orang yang senantiasa melampiaskan happy-nya dengan itu kan tidak pernah puas. Ya, betul. Ya. Jadi ini uh, satu kuncinya adalah balik lagi kita harus cari benar-benar sukacita yang sejati ya. Betul. Dan bermainnya itu oh ini tadi kan saya dapatnya dalam setiap kesempatan kita harus uh, bisa apa ya, ada jiwa-jiwa playful. Ya, dan itu kita juga tidak bisa dapatkan kalau kita tidak berpaut sama sumber sukacita sejati. Betul, betul. Jadi intinya ya Uh, kita tidak bisa karena gini. Dunia ini kan seolah-olah ya menawarkan sukacitanya, yeah. dan itu seringkali jadi jebakan ya. Mm. Karena kan memang dikemasnya begitu indah, tapi ya ini mungkin pr buat kita ya, mm. pr buat kita untuk mungkin kita juga bicara untuk anak-anak yang masih muda pun sekarang udah butuh healing ya, eh. ya siapa yang main lato lato sih? <laughs> Seperti pelampiasan oh, dari terus bunyinya yang setelah orang lain Karena <laughs> karena bunyinya kemana-mana. Kadang-kadang <laughs> mungkin tampilin saya dari itu sesuatu yang akan membuat mereka lepas dari tugas, kayak pekerjaan, dari, dari ya, dari necessity. Nah, Tapi ya, pertama mengganggu orang lain, <laughs> yang kedua setelah selesai, apakah ada happiness? Lebih malah kayaknya tambah lebih stres ya. Yeah. Apalagi kalau atau atonya rusak, harus <laughs> <laughs> beli lagi. <laughs> jadi memang uh, ya unik ya hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu kalau menurut saya unik. Di saat kita harus menghadapi banyak hal, tapi itu tadi sukacita yang sejati itu tidak membuat kita jadi nggak jadi lemes gitu ya. Tetapi ada tetap karena kalau orang kalau main itu kan semangat ya, ya. Yeah. seneng. Apalagi kalau dia memainkan sesuatu yang dia sangat suka dan itu apa ya attitude yang harusnya dimiliki sama orang Kristen di dalam setiap hal yang harus dikerjakan ya jadi kalau di sini ada yang lagi mengeluh karena PR-nya banyak nah, besok ulangan tiga itu uh, tetap harus ada playfulnya nah playfulnya tadi seperti yang kita sudah dengar ya bahwa ya berpaut kepada siapa yep. karena kalau gini ini kalau mungkin pandangan saya sebagai guru ya orang mungkin akan mengejar nilai bagus begitu dapat nilai bagus kan that's it ya Kayaknya kadang-kadang ada orang yang dapat nilai bagus, bagus, bagus terus kayak kehilangan motivasi hmm. karena ndak ada rasa apa tantangan ya, lagi. ya kayak nggak ada tantangan. Jadi yang dicari apa sih sebetulnya? Ini memang tantangan buat kita sekarang ya, yang masih muda-muda kuliah, kerja pun akan seperti itu yeah. ya. Sekarang generasi, sekarang adalah generasi healing gitu ya. Apalagi kalau kita lihat Instagram ya teman kita lagi hilang, kita stres oh. lagi. Jadi <laughs> nah, nih kok teman saya bisa tiba-tiba pergi ke sana yeah, gitu. Iya, iya, iya. Itu mungkin kalau dari yang saya lihat ya karena ya dunia kita ini apalagi kan katanya tahun ke depan ini ya mau resesi kayak mau apa. Jadi kayaknya kita lihat banyak hal tuh suram. Mm -hmm. Dan itu tidak menimbulkan sukacita, tetapi di sini kita justru melihat harusnya ada sukacita. Datangnya dari mana dari situ? itu kalau dari pandangan saya sih ya kalau Ruce mungkin dapat sesuatu kah? <tuh> <tuh> kalau saya mungkin ini sih Pak, nggak tahu ya ini agak melenceng apa enggak, Tapi apakah kita itu juga punya peran di dalam membentuk apa ya playful mind itu? Gitu. <tuh> Contohnya kayak misalnya uh, tatanan ibadah kita kan pernah Ruce waktu itu ngajak teman Ruce ibadah di sini, terus bilangnya. Aduh, udah stres, makin stres gitu ya. Entah yeah, yeah, yeah. baik dari segi musiknya, misalkan uh. karena memang musik yang dipakai di sini kan memang berbeda ya, rata-rata di, dibandingkan dengan gereja lain gitu. Nah, kemudian belum lagi, uh, firmannya atau kotbahnya mungkin dirasa lebih sulit untuk dipahami, lebih butuh waktu. Nah, itu apakah, apakah kita juga perlu untuk, uh, memikirkan di situ atau berperan di dalam hal itu? Karena itu kan. Maksudnya seharusnya seharusnya ibadah itu menjadi uh, sumber salah satu sumber sukacita bagi hmm. umat Kristen gitu kan. Tuh. Tapi pada akhirnya dengan bikin stres Iya, tertentu <laughs> jadi bikin stres ataukah ataukah sebenarnya bukan itu maksudnya yang dimaksudkan dengan sukacita atau gimana ya, ya, Pak? makanya ibadah itu bukanlah tempat pelampiasan. Capek mm -hmm. ya, Senin sampai Sabtu kerja ya. Mm -hmm. Nah, sekarang tempat kamu dihibur, maka firmannya juga yang enak yang menggembirakan, yang menyenangkan, terus kemudian lagunya juga yang enak, lo mau lagu apa yang enak, hmm. lalu kalau kita melihat lagu-lagu banyak lagu-lagu yang memang mengelaborasi secara emosional, bukan berarti nggak pakai emosi, harus pakai emosi dong, hmm. cuman emosi yang ditebus, bukan emosi yang justru mengelaborasi pelampiasan tadi, karena healing dan pelampiasan itu menunjukkan manusia berdosa. Nah pelampiasan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Saya agak sulit melihat. Ada beberapa tergantung konteksnya. Saya mm -hmm. tanya guru bahasa Inggris juga nggak tahu. Tapi salah satu terjemahannya adalah vent, ya, seperti ventilasi ya, mm -hmm. vent. Itu kan sekali dilepaskan udah hilang, nggak balik lagi tuh yang namanya udara yang keluar. Jadi seperti kalau di dalam bahasa Ibrani kayak habal-habalin, siaan mm -hmm. Habal-habalin itu kesia-siaan yang sering muncul di dalam kita pengkhotbah. Ya itu mm -hmm. sering muncul seperti itu. Nah, artinya sudah selesai seperti itu aja. Nah itulah pelampiasan. Nah itulah Uh, orang anak zaman sekarang menyebutnya sebagai healing, tapi healing itu dari dulu sama sih pelampiasan, sifatnya adalah pelampiasan. Nah, maka kadang-kadang ini saling berkaitan komentar dari Kak Tio tadi dengan Ruce tadi adalah uh, Kak Tio tadi bicara healingnya, ini kok di gereja harusnya tempat healing <tuk> dong ya? Nah, apakah itu healing? Apakah dengan memberikan uh, musik yang mengenakkan hatimu itu adalah sesuatu yang bersifat healing? Dan hmm. lalu, sudah lalu mengatakan bahwa kalau lagu himne, misalnya lagu yang sulit, itu berarti bukan healing. Itu kan persepsimu. Justru, hmm. melalui semuanya itu, kita diajak. Kan susah, loh. Tadi saya katakan susah untuk bisa mengerti playful mind yang melalui penebusan Kristus, memahami sukacitanya Allah. Kita hmm. diajak ke sukacitanya Allah, bukan sukacitanya saya. Hmm. Nah, sukacitanya Allah itu, apakah bersifat pelampiasan, bukan justru bersifat pergumulan. Nah, sehingga hmm. melalui pergumulan, melalui nyanyikan, kita juga nggak sengaja, ya. Mari kita nyanyikan. Haleluya handle yang kan nggak gitu. itu kan susah banget ya. Itu memang tugasnya choir itu. Hmm. Ya kita nyanyi itu sudah jalan tengah loh. Lagu-lagu him itu, misalnya lagu -da -da, da 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 itu lagu jemaat. Itu bukan lagunya choir. Hmm. Ya choir menyanyi yang lebih sulit dari itu seperti Bach atau Mendelssohn dan seterusnya. Kita nggak disuruh nyanyi itu. Kalau suruh nyanyi itu baru protes. Hmm. <laughs> Karena itu memang sifatnya terbatas. Bukan untuk semua. Bukan untuk congregation atau jemaat. Ya sehingga lalu lagu hymn. Kita juga tidak anti lagu kontemporer kok. siapa bilang. Kontemporer artinya kon dan tempo. Artinya lagu itu berkaitan dengan kekinian, masa kini. Cuma tetap di apakah lagu itu bersifat pelabiasan, atau lagu itu mengajak untuk mengalami sukacita dari Allah. Dan mengalami sukacita dari Allah, lihat ya betapa sulitnya untuk memberikan sukacita itu melalui kematian sang anak. Loh. Maka justru dengan kita memberikan sesuatu yang berat, yang harus berpikir, itulah sukacita. Itulah sukacita yang bukan bersifat pelampiasan, tapi itu sukacita yang bersifat pergumulan. Maka kita diajak mengalami pergumulan Kristus, pergumulan untuk mengerti kehendak Allah yang mungkin sulit, tetapi kalau kita bisa menangkap itu semua, happinessnya di situ. Itu itu kebahagiaannya. Maka kebahagiaan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Yang kalau kebahagiaan itu mudah, itu pelampiasan. Kalau itu pelampiasan, justru sedang mengelaborasi dosa nah maka hmm. kita sukacita yang bersifat pergumulan membawa kepada kemuliaan Allah itu sukacitanya beda banget itu sukacita hmm. yang memang harus melalui pergumulan. berarti mesti hati-hati ya pak Meng mengkategorikan itu tadi ya, sukacita luar biasa berarti. Hmm. betul lah karena uh, uh, sifat dari penghiburan itu tadi ya orang bisa memunculkan entertain entertain hmm. dan orang ngejar entertain padahal pelaku entertain sendiri seringkali orang-orang yang sedih ya. makanya <tuh> Allah itu mengutus comforter Mm. Comforter, kalau Inggris kan comfort, aja kan benteng ya. Jadi justru comforter ya. itu yang menyamankan itu justru sesuatu yang membentengi dan itu begitu kuatnya. Itu bukanlah mm. sesuatu yang bersifat enak nyaman, tetapi justru adalah sesuatu yang bersifat kuat kokoh dan teguh. Dan itu memang sesuatu yang hanya bisa dibangun oleh Tuhan. Hmm. Maka <tuh <itu> saya tidak anti entertainment secara keseluruhan. Ada entertain yang bagus, tapi lihat banyak entertain yang bersifat pelampiasan, kan? Hmm. Misalnya makanan, makin lama makin ekstrim. Hmm. Misalnya lawak yang makin lama, kalau istilahnya slapstick itu ya, yang hmm. pukul-pukulan atau yang menghina. Lihat ya, orang menghina, memaki-maki, dan seterusnya itu sekarang muncul di YouTube, di TV, di tit gitu ya, yeah. disensor. Di YouTube enggak. Hmm. Nah, kenapa seperti itu? Karena inilah happiness, inilah kejujuran dan seterusnya. Padahal itu sebetulnya adalah sesuatu yang hanya mengelaborasi kepahitan <tuk> dan kemanasan <tuk> manusia, pelampiasan. <tuk> Ya, jadi sukacita itu banyak aspek, yeah. ya. walaupun kita mungkin cuma dua ayat ya, mm -hmm. tetapi memang kalau bicara sukacita ini nggak bisa cukup di satu episode aja ya. Yeah. <laughs> mungkin kita yang terekspresikan dalam playful mind itu tadi. Ya, sukacita yang terekspresikan dalam playful mind. Jadi memang uh, ada pergumulan, ya. Yeah. Tetapi kita harus punya sukacita yang sejati sehingga kita tetap punya playful mind, yeah. ya tidak perlu PlayStation 5 untuk untuk playful main ya tapi hidup kita sehari-hari kita juga sudah punya playful main di dalam Tuhan yeah. ya dan mungkin kalau teman-teman di sini ada yang masih punya pergumulan uh, mungkin coba tadi bisa diulang lagi nih ya tadi apa yang sudah disampaikan sama uh, Pak Kito ya mungkin kita sedang mencari apa itu sukacita apa itu gimana sih supaya secara hidup saya hidupnya bisa lebih playful nah coba kita bisa belajar sama-sama lagi gitu ya Jadi kita akan tetap akan terus menggali kita masih di Amsal 8 ini ayatnya masih cukup panjang ke belakang gitu ya ada beberapa lagi yang nanti akan kita bahas dari Amsal 8 tapi kalau hari ini memang kita khusus berbicara tentang dua ayat ini dan kita nanti akan lanjutkan minggu depan ya jadi kita akan ketemu lagi minggu depan terima kasih sudah bisa, boleh bersama-sama dengan acara kita pada malam hari ini ya kita ketemu lagi minggu depan dalam acara WFA, Wisdom from Above. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan berkati kita semuanya.